Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi atau kelemak sake pidolas di bulan suci Ramadhan ini, sampai pada ayat yang ke-116 pada tafsirul Jalalain di surat An-Nisa, yaitu manik Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfir an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Ayat ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala pada sebelumnya memberikan ancaman tahdid bahwa saya tentang Rasul, temurik sunnah Nabi, apalagi yang rendahan sunnah-sunnah Nabi, apalagi malik marak basa kasaran polo-olok sunnah-sunnah Nabi. Apakah mengolok-olok sunnah Nabi niki dengan ucapan, mengomentari sunnah Nabi, ataukah mengolok-olok dengan jalanan sunnah Nabi? Yang mana sunnah Nabi sudah, sunnah Nabi niki thabit, wah menjadi ketetapan, sahih, jelas, valid dalam hadis sahih, dan ia mun komentari dengan komentar-komentar yang mengandung pelecehan atau mengomentari dengan sak jalan dan sunnah Rasul, maka niki tamu dalam ancaman niki. Kemudian sakedua ancaman niki juga tamu pada orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, yattabi' ghayra sabilil mukminin, sak mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Sampun dijelaskan bahwa yang menempati urutan mukmin sak paling atas pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentu Rasulullah Nabi. Nah, Nabi niki bedui jalan dalam menjalankan agama, dan Allah subhanahu wa ta'ala manikan Nabi untuk mempertegas jalan niki, dan ningkanggu piwal, ningkanggu sugul ilik jalan sak melewati isi Nabi. Bahkan Nabi menambah lagi dengan didi sugul ilik jalan sak melewati isi para sahabat. Di antara perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada itu selaput umat, wa anna hadza sabili wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus. Berarti jalan cara berakidah Nabi, jalan cara beribadah Nabi, jalan cara putusan perkara Nabi adalah jalan sak paling lurus.
Sehingga pada suatu saat dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyelesaikan perkara antara sahabat dari kalangan Muhajirin bersama atau melawan sahabat dari kalangan Ansar. Pada masalah perkara sederhana, yaitu masalah tamai, saya sabujulu tamai, apakah dengan sabudai bangkat atasan ataukah dengan sabudai bangkat bawaan. Secara pemikiran dua sahabat niki tamak akal, seatas bebasi kena aku harapatan liai berhak, sabawaan kena aku sabawaan berhak, ingat becat tamu sidih atau atas aku haliputun sekat, sehingga tidak ada penyelesaian. Muhebatnya para sahabat yang patut diikuti oleh itu, apabila terjadi perselisihan dan jarak di antara mereka, mendinarak jalan penyelesaian walaupun terkait dengan masalah dunia, maka dia akan mencari penengah. Itu penengah untuk menengahi antara dua sah bertikai, memberikan pandangan, memberikan masukan. Tentu penengah niki adalah dengan samut anggap isi itu bijaksana. Boleh anda dua pihak mengangkat penengah secara sukarela, saya juga sepenting antara dua belah pihak munsadu entan iya wah ya tahu selesaian masalah, dan perlu pengadilan, dan perlu kepala desa, dan perlu saya juga. Sepenting antara kedua belah pihak percaya kepada seseorang yang mampu selesaian masalah. Niki harus penengah, termasuk dalam perkara rumah tangga. Marasa sampun sampean perkara rumah tangga antara suami isteri, lamun dini selesai, maka Allah sendiri manikan untuk mencari penengah. Apakah penengah niki adalah konsersium marabasi mangkinen, yaitu persatuan atau perwakilan dari pihak nina keluarga, di keluarga perwakilan dari pihak sah mam, dan mereka-mereka yang kita akui mampu ya selesaikan masalah. Sak menurut itu dinarak ya berpihak juga kiri atau bukanan, karena hawa nafsu melainkan menginginkan kebaikan, islahin bainan nas, ingin mendamaikan di antara orang. Tentu dalam perkara agama, dalam perkara agama, lamun pertikaian permasalahan ini terkait dengan masalah, tentang masalah agama, maka dinarak lain saya tidak jadi penengah kecuali dengan seahli agama, ahli agama, ahlu zikri. Ahli agama niki temanikan insyaAllah dengan ahlu al-zikri, dengan sa' alim, dengan sa' tahu. Nah yalah saya tahu bingit fatwa, hukum, ketentuan untuk dijadikan sebagai sikap oleh dua orang yang bertikai. Nah niki penting, karena para sahabat setiap bermasalah di antara satu dengan lainnya dipuajar terjadi permasalahan, karena hidup bermasyarakat dan mereka adalah manusia. Mumarasa baru tau hebat, dan yang patut kita contohi adalah pitih penengah. Mudinara petengah penengah sa paling hebat, sa paling bijaksana secara syar'i, secara kepenteran, secara adat pada kunike, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kedua sahabat niki mengangkat perkara untuk Nabi, masing-masing menceritakan perkara, dan Nabi memutuskan bahwa sa berhak tamak aib bejulu dengan sa beri bangkat li atasan. Tersebut alasan-alasan-alasan. Dan pada waktu niki sahabat sa beri bangkat bawaan dari kalangan Ansor, niki indin putih setuju dengan pendapat Nabi niki. Bahkan dengan mengatakan lamun basi itu surut, ngengos, nyebang, sambil yang sak berkomen pada bahasa mangkin kena sedia hambing dia ingat kancil pada lik Mekah dunia.
Engan kancing pada ele Mekah. Nah, demin Nabi dengar komentar sahabat dari kalangan Ansar niki, mula langsung bayak menggah Nabi. Bayak Nabi niki lamun menggah monya run bayak. Pada mantan lamun Nabi senang monya run bercahaya muat. Yang pun bermanik Nabi kena illam adil ana balam yaqdil idzan. Lamun aku ndi adil hayam parantau adil Malik. Itu tentu. Jadi niki menegaskan bahwa tidak ada yang paling adil pada waktu itu sampai julu kiamat, makin diwakili dengan sunnah-sunnahnya, kecuali selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila tidak menerima keputusan Nabi, maka niki bagian dari cacat keimanan. Bahkan dan sempurna iman. Karena sikap sedengan mukmin niki adalah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyartu min amrih. Jadi dingkanggu, maka nali mukminin wala mukminat, dingkanggu haram bagi dengan nina mukmin dengan mamu mukmin apabila menerima keputusan Allah, keputusan Rasul, ya kecengor juga keputusan lain, apalagi kemudian indin ridi terhadap keputusan Allah atau keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan harus wa yusallimu tasliman, harus menyerah, berserah diri, tunduk dengan keputusan itu. Nabi pun dampak sementara, lebih-lebih misal dampak sementara adalah dari pihaknya mungkin dalam hitungannya merugikan atau pihak yang dikalahkan. Lagu laman Allah dan Rasul sudah memutuskan, maka tidak ada hukum lain yang paling baik dunia dan akhirat, dampaan makin lemah kelatnya ke akhirat, kecuali keputusan Allah dan Rasul. Nah, kemudian ancaman bagi dengan di antara model-model irpen marhabaru menentang Rasul, sugul ili persatuan jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah marhabaru, apakah dengan uni, dengan entang, dengan tekad keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengan mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyura. Jadi yang tertadi wah si Allah, yang terpedoa dakik dina tebing hidayah, dina tebing taufiq, dan tidak akan diberikan kelapangan dada, bahkan nuslihi jahannam, Allah ya tamak dengan niki kepada neraka jahannam, neraka jahannam. Berarti niki termasuk dosa belik, karena di antara definisi dosa belik niki adalah ancaman yang diikuti dengan siksa, maka niki adalah dosa besar. Kemudian Allah sendiri cerita berembirun bayangan jahannam niki, berembi ida perasaan jahannam niki, nauzubillah, saat masyura, saat masyura paling lengik lain dengan berakhir, paling lengik lain dengan berkelampan, paling lengik ujung dari segala model perjalanan, nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian setelah nike Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya akan menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan kemungkinan penyimpangan terjadi di tengah masyarakat, yaitu yang terkait dalam hal ini tentang i'tiqad, tentang akidah, tentang keyakinan. Karena dalam beriman atau sebagai mukmin dan muslim harus tetap berada pada jalan Allah dan jalan Rasul, itu adalah pertama i'tiqad, niki pegawaian hati. Kemudian sa kedua qaul, niki pegawaian lisan. Dan sa ketelun adalah arkan atau amalan pegawaian, dan niki dilakukan oleh seluruh anggota badan. Nah, telu perkara niki harus diikat lamu jadi dengan mukmin sa haqqan, mukmin sejati adalah harus diikat dengan syariat, diikat tetali isi ketentuan agama.
berembi kesolah ibadah sepuh dengan, berembi kesolah akhlak sepuh dengan, berembi kelembut kelemah suara sepuh dengan dalam berbicara, lagu akidah dan salah, etekat din kena, maka semua niki tidak ada makna, bahkan hancur. Lama terjadi kesyirikan ini. Dendek enam model itu, Rasulullah SAW pun terancam isi Allah. Lagu niki tentun hukum untuk itu, dampak untuk itu. Apabila terjadi pada diri Nabi kesyirikan, maka Allah cerita Nabi hancur segala amal ibadah sawah. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Muhammad, lamum yak lakuan pegawaian syirik, maka layahbatanna, niscaya pasti akan hangus, hancur amal-amal soleh atau pahala ini hancur. Kemudian inna syirka lazulmun azim. Syirik ini adalah bentuk zalim sa paling belik. Dan ini dari begitu banyak macam zalim. Ternyata syirik niki menyekutukan Allah niki termasuk pegawaian zalim. Yang mana az-zulmu zulumat yaumil qiyam. Kezuliman niki akan menimbulkan kepetang dedetan, kegelap gulitaan, petang. Ilik kubur yang kedatang gitu akhirat. Nah, oleh sebab itu dalam ayat niki pun tegas menit Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan penyekutuan atau kesyirikan. Dina tak ampun. Mu syirik sa paling tinggi secara wujud, secara bentuk zahiriah mungkin adalah tentu dengan sa beragama selain agama Islam. Musyrik. Kafir, musyrik. Jadi setiap kafir niki pasti musyrik. Setiap musyrik, lebih-lebih syirik besar, itu berdampak kepada kekufuran. Walaupun lemak sampean bahwa apabila syirik niki syirik kocek yang la yukhrij anil millah, harap masih syirik-syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, lagu pada intinya bahwa syirik niki adalah zulmun, pegawaian zalim. Syirik dosa besar. Sehingga innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Syirik niki makna kepada Allah dengan makhluk. Munpadean Allah dengan makhluk. Kepada Allah dengan makhluk niki, ini yang terjadi, yang paling utama terjadi dalam hati, etikat. Kemudian kepada Allah dengan makhluk niki, ini yang terjadi dengan ungkapan, ucapan, dan termasuk kesyirikan. Kepada Allah dengan makhluk niki terjadi dengan pegawaian. Saat paling bahaya dan tidak terjadi merasa melakukan kesyirikan apabila terjadi dalam hati yang disebut dengan i'tiqad. Niki pegawaian hati. Pegawaian hati niki tipis, halus, din terasa atau din terserik isi dengan. Dan boleh jadi pelakon pun masih din sadari diriin bahwa dia sudah mengagungkan selain Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah. Dan niki sak paling menjadian sebagai objek atau ladang pegawaian setan. Jadi setan niki sak paling menuju adalah atin manusia. Ati mun piting. Enggak lamun wah atin manusia niki sida prinsipan pasti wasida
ucapan pasti sidi pegawaian. Ndik enja sidi ucapan dan pegawaian secara zahir, tapi pasti sidi adalah pahala. Gugur pahala. Hanya dengan sekedar i'tikad yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Jadi niki persederhanan. Jadi sopo dengan sakmun padaan Allah dengan makhluk dalam i'tikad, dalam ucapan, dalam pegawaian. Sapaling pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat sederhana timbul oleh sahabat, lagu kalimat niki mengandung makna menyamakan Allah dengan makhluk. Memahluk saksin pepada Allah niki sahabat niki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam subuh pembicaraan antara Nabi dengan sahabat, kemudian sahabat niki berjawab kena insyaallah wa in syi'ta. Insyaallah wa in syi'ta. Di akhir pembicaraan sahabat niki berjanji kena insyaallah. Lamun Allah punya kehendak. Wa in syi'ta dait sida punya kehendak. Jadi mun prata kehendak niki untuk terjadinya sesuatu pada dari kehendak Allah dan kehendak Rasul. Angka lamun Allah sida kayun ya sila. Masih itu. Lagu Nabi manik Nabi la. Insyaallah wahdahu. Din kanggo. Harus insyaallah lamun arah kehendak Allah satu-satunya. Jadi saipin kehendak niki hanya Allah satu-satunya. Wahdahu la syarika lah. Satu-satunya dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan niki entan terjaga akidah sahabat isi Nabi. Ucapan-ucapan samara niki pun terjaga. Padahal tentu dalam anggapan itu dan pasti oleh sahabat niki dinarak keinginan sekedik-kedik ya paduan posisi Allah dengan posisi Rasul. Lalu karena ucapan yang di situ ada pengagungannya terhadap Nabi, kemudian ingin mengkaitkan perbuatan niki dengan Nabi, maka menyebut Nabi, lagu Allah di, lagu Nabi di kayu, dendek. Nah, niki menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din kayun niya ya terpuji ya tersanjung di atas posisinya beliau sebagai makhluk. Al-madhu memuji, al-thana sanjung Nabi. Pantas patut Nabi niki disanjung, dipuji, disebut kebaikan-kebaikannya. Lagu ding kanggo sesanjungan-sesanjungan kita niki terhadap Nabi an pade entar sanjungan dengan posisinya dengan Allah. Apalagi ya di atas itu ding kanggo. Nabi ding kayu nenda. Termasuk seda akidah. Lamun ni sendiri ya terpada posisi dengan Allah. Walaupun dalam bentuk sanjungan. Apalagi dalam bentuk penentuan perkara. Dalam penentuan perkara terjadi yang kedatang mungkin niki beberapa samun sebe dengan solawat misal, lalu pada solawat itu solawat satu pihak-pihak terkarang-karang si selain Nabi, terpihak si selain Nabi, kemudian mengandung puji-pujian terhadap Nabi yang berlebihan, bahkan pujiannya kepada Nabi niki lebih tinggi dari pujiannya kepada Allah, dan masih beredar menjadi amalan-amalan di tengah masyarakat. Din sadar kalimat-kalimat niki adalah mengandung sanjungan kepada Nabi, yang sanjungan itu di atas sanjungannya kepada Allah, dan niki akan merusak akidah. Di antarin arti niki artiin sanjungan terhadap Nabi, kita menyebut tentang antara Rasulullah
linggim adalah utusan Allah, linggim segala-galan, sak bau, sak tahu pentun ujang, sak tahu buka segala ikatan penyusah, sak tahu pendatang rezeki, sadak. Nah, niki sanjungan. Lagu sanjungan kepada Nabi niki di atas atau paling di ini niki adalah hak Allah. Yang mana hak Allah itu adalah niya sapentun ujian, niya sapentun rezeki, niya saatur seluruh manusia, ni Allah satu-satunya saya lekat penyusah dengan darak dengan lain, ya tahu lekat penyusah dengan lain kecuali sebagai sebab. Lamun sebab ya mulai ya tahu kancing itu sering bahkan itu saling inding tulung kecil batur dengan kalimat aneh pesugul lelik penyusah ni kelelahkan. Nah, di mana adalah tolong kisi utang, tolong kisi kepen, tolong kisi dan sebagainya. Lalu saya tahu lekat sepuh dengan elik penyusah niki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu segala masalah senditman inding, senditman inding tolong kepada sama manusia, maka pertama inding tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Lamun ara apa ante mut melet, apa ante mut hayalan dan kita ingin mendapatkannya, inding untuk Allah. Wa idza sta'adta fasta'id billah. Lamun ara apa ante samut jerongan, samut khawatiran, samut takut, lebih-lebih makin corona, mut takut, maka ista'id billah. Minta perlindungan kepada Allah. Sampun sampean di antara zikir wirid yang bisa digunakan untuk meminta perlindungan dari segala mudarat kepada Allah adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan meyakini niki pasti Allah akan mengabulkan, terhindar, akan bisa terhindar dari segala bentuk kemudaratan. Lebih-lebih virus corona niki din monyet, din senggitan isi penyeriuk manusia langsung kecuali menggunakan alat. Nah, oleh sebab itu antar dalam saat berkumpul marah niki selain tentu mengikuti arahan-arahan pemerintah, saat paling pokok paling penting adalah minta perlindungan kepada Allah. Lamun tuah tunas kepada Allah, kemudian menjalankan atau menjalani hal-hal yang bersifat ikhtiar, maka tinggal tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jemaah sami rahimakumullah, saya pertama dulu kesimpulannya bahwa syirik niki dosa belik, dosa agung yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan terhindar dari pegawaian syirik. Amin ya rabbal alamin.